Hai guys dan selamat datang. Kali ini saya akan terangkan macam mana untuk dapatkan lebih screen on time pada telefon Android anda. Telefon yang bagus adalah telefon mempunyai jangka hayat yang mampu bertahan sekurang-kurangnya 4 jam screen on time. Bagi saya jelaskan macam mana nak memanjangkan lagi jangka hayat bateri pada telefon Android anda. Pertama adalah location ataupun perkhidmatan lokasi. Apa yang ia lakukan adalah menggunakan GPS, seluler untuk mengesan lokasi anda sama ada melalui aplikasi ataupun secara latar belakang. Untuk mematikan fungsi ini, pergi ke setting dan cari location ataupun privacy. Kecuali jika anda seorang Uber, Grab driver yang selalu menggunakan GPS dan data, saya syorkan anda onkan sahaja location ini. Background app ataupun aplikasi pada latar belakang. Ia merupakan aplikasi yang sudah pun dibuka dan tidak ditutup secara menyeluruh. Kemudian disimpan pada background app, aplikasi ini akan menggunakan RAM yang secara teorinya akan memakan bateri secara senyap. Saya cadangkan anda menutup aplikasi yang kurang digunakan seperti Gmail, Play Store, Games dan sebagainya. Fungsi auto brightness sebenarnya menggunakan ambient light sensor. Kebiasaannya berada di sebelah speaker seperti earpiece untuk mengimbang kecerahan skrin dan mengikut cahaya yang berada di sekeliling anda. Apabila mematikan sensor ini, anda haruslah mengubah kecerahan skrin secara manual. Widget adalah informasi terapung yang memaparkan informasi pada aplikasi tersebut seperti cuaca, email, WhatsApp dan sebagainya. Penggunaan widget ini sentiasa memerlukan penstriman data dan juga RAM. Mungkin widget ini kurang penting dan sentiasa terbiar pada homepage anda, tetapi jika anda seorang yang selalu melihat kemaskini aplikasi dengan cepat, lebih baik anda gunakan sahaja widget ini. Kelima, push notification. Ianya merupakan kadar refresh rate untuk mendapatkan informasi aplikasi seperti menerima email, update dan sebagainya. Dengan mematikan fungsi ini, notification akan diterima secara manual seperti membuka aplikasi untuk melihat notification, masuk ke aplikasi yang anda mahu matikan dan tekan app notification. Pengesan signal seperti Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 4G, LTE. Bergantung kepada seseorang individu sama ada menggunakannya dengan kerap ataupun tidak. Tetapi jika fungsi ini tidak digunakan langsung, sebaiknya anda matikannya supaya bateri tidak terus dihabiskan daripada terus memancarkan signal. Yang terakhir adalah OK Google. Fungsi OK Google kebanyakannya telah diletakkan pada telefon Android. Selari dengan misi Android untuk menyenangkan pengguna, secara terus akan melibatkan penggunaan mikrofon untuk mengesan kata kunci OK Google. Untuk mematikannya, pergi ke aplikasi Google, setting, tekan pada voice, pergi ke voice match dan matikan say OK Google anytime. Jadi itu adalah cara untuk menjimatkan bateri telefon Android anda. Lebih baik menjimatkan bateri berbanding sentiasa membawa power bank yang berat dan sudah tentu dengan pengecasan yang kerap daripada power bank ini memendekkan jangka hayat bateri telefon anda. Jadi itu saja tips daripada saya. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.